Sementara itu, mangsa yang terselamat dalam insiden itu dibenarkan pulang. Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan, 20 tahun, akan dihantar ke kampung halamannya di Keramat, Kuala Lumpur. UiTM akan terus memberi khidmat kaunseling dan rawatan susulan bagi memastikan penuntut itu benar-benar pulih. Keadaan kesihatan dan trauma mangsa juga semakin pulih. Saya bila tahu kau meninggal, saya tahu. Tapi saya fikir macam ni. Saya mahu sangat baik-baik semua dah habis. Ini kan saya ni kena fokus apa yang kena buat depan.